aja itu nggak kedengeran namanya. Kemudian katanya masuk festival film internasional, kemudian pakai embel-embel nominasi Oscar. Sebenarnya agak aneh ya. Karena setahu saya film yang bisa menembus dan berjaya di festival film internasional, tapi yang terverifikasi ya, itu nggak sembarangan bisa masuk. Seperti Marlina, si pembunuh dalam 4 babak yang ditayangkan di Cannes Film Festival dan mewakili Indonesia di Academy Awards 2019. Kemudian ada 27 Steps of May yang budgetnya aja tuh minim. Kemudian mereka juga berjuang untuk bisa bertahan di bioskop. Tapi akhirnya bisa menyabet penghargaan di World Cinema Amsterdam Audience Award 2019. Dapat duit lagi dari festival tersebut. Para sutradara ini kalau udah bekerja tuh sibuk banget. Sampai teman-teman media termasuk saya aja. Kalau WhatsApp mereka syukur-syukur tuh dibales di hari yang sama. Mereka saking sibuknya wajar lah. Karena kerja kreatif itu bukan hal yang mudah. Tapi ada juga sutradara yang rajin banget men-share informasi atau foto tentang dirinya dia sendiri ke teman-teman jurnalis. Serius banget, saya tuh sampai bingung karena kapan syutingnya nih orang? Dia WhatsAppin saya terus gitu. Nah, saya sempat juga bangga karena ada film karya Indonesia yang masuk ke Madrid International Film Festival. Bangga dong, biasa karena kemakan embel-embel internasional itu lagi. Tapi saya iseng, saya ceklah Madrid Film Festival ini. Kemudian itu membawa saya ke filmfestivalinternational.com. Untuk bisa masuk ke Festival Film Madrid ini, asal kalian punya film dan punya duit, siapa aja bisa masuk. Satu lagi, yang saya ingin Anda semua publik untuk tahu, supaya kita tuh nggak gampang sirna dengan embel-embel internasional. Di Amerika Serikat, siapapun, termasuk Anda, bisa dengan mudah menyewa bioskop seharga $5,000 per hari atau sekitar 72 juta rupiah dan Anda menjual tiketnya. Jika itu yang terjadi, apakah bisa disebut film Anda itu menembus Hollywood? Inilah Q&A Belaga Hollywood, saya Andini Effendi. Dan inilah narasumber pertama kami, sutradara Lee Fischer. Sutradara yang menjadi sorotan dan kontroversi akhir-akhir ini, selain karena menyematkan kata Oscar dalam filmnya Brush with Danger, terakhir dokumenternya berjudul Bali Beats of Paradise, banyak dikritik penikmat film. Terima kasih sudah hadir, silakan Levi. Dan seperti biasa di Q&A kita selalu punya panelis yang hadir bersama kami di sini. Sukses menggarap film Pengabdi Setan yang berhasil menyabet penghargaan di Festival Film Internasional, Joko kembali merilis film superhero Gundala. Andi Bahtiar Yusuf adalah penulis dan sutradara kenamaan tanah air. Melalui film Love for Sale, garapannya ia berhasil memboyong Piala Maya 2019. Adrian Jonathan Pasaribu merupakan kritikus film dan jurnalis dan juga pemimpin redaksi dan co-founder laman Cinema Poetica. Nadine Alexandra Dewi Ames merupakan presenter dan pemain film. Dua film yang dibintanginya antara lain Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody, dan Bukaan 8. John Deranto dikenal sebagai penulis skenario dan sutradara. Juli 2019, film terbarunya bergenre komedi berjudul Dilarang Nyanyi di Kamar Mandi tayang di bioskop. Maman Suherman merupakan seorang penulis dan juga jurnalis senior. Sudah banyak karya tulisan yang dihasilkannya. Ia telah merilis buku berjudul Bapakku Indonesia dan Bhinneka Tunggal Cinta. Livi, apa kabarnya? Baik. Livi, kita di sini mau ngomongin soalnya karena ini lagi trending sekali namanya. Yang mempertanyakan sebenarnya kredibilitas Livi sebagai sutradara. Kamu tuh sebenarnya sutradara yang legit atau enggak sih? Jadi memang lagi heboh kelihatannya ya di sosmed sama di pemberitaan. Jadi film saya itu Mbak, yang Bali Beats of Paradise dan Brush with Danger itu dua-duanya masuk seleksi nominasi Oscar. Jadi apa itu seleksi nominasi Oscar? Jadi kalau di Amerika itu ada beberapa ribu film setiap tahunnya yang diproduksi. Nah, nggak semuanya bisa masuk memenuhi kriteria Oscar. Nah, filmku itu masuk seleksi nominasi Oscar. Jadi kalau sebetulnya sih semua film itu bisa ada kesempatan untuk ikut ini, dan itu pun juga
nggak dipungut biaya gitu, tapi kan ada requirement-requirementnya, kriterianya gitu. Jadi dari berapa ribu tuh disaring jadi sekitar kadang 200, kadang 300, tergantung berapa yang memenuhi kriteria. Tapi film kamu dua-duanya masuk? Iya. Dan kategorinya adalah? Best Picture, untuk kategori Best Picture. Ini film yang mana dulu nih? Ini saya ada dari website Oscar-nya langsung. Jadi dari ribuan film itu nanti yang masuk seleksi di-announce oleh Oscar.org. Ya. Itu bisa dicek langsung ke website-nya. Di jadi, Oscar.org. Saya sempat ngecek juga Oscar.org, yang saya lihat namanya itu adalah Bali Beats of Paradise, tapi masuknya documentary, kategori dokumenter ya. Jadi itu dari 300 film lah sekitar. Untuk segitu. Bali Beats of Paradise itu kita masuk documentary dan Best Picture. Jadi ini dari website Oscar-nya. Ya. Jadi sekarang gini Livi, kalau gitu balik ke pertanyaan aku. Kamu sebenarnya sutradara yang legit atau enggak? Film saya sudah tayang di Amerika, udah masuk seleksi nominasi Oscar, dan saya pendidikannya juga di USC. USC is one of the best film school, di antaranya lulusannya itu George Lucas yang bikin Star Wars, Robert Zemeckis, Brian Grazer yang bikin Beautiful Mind, Robert Zemeckis yang bikin Forrest Gump. So, aku S2-nya di situ, dan okay. Setelah itu saya juga membuat film, filmnya udah tayang di sana, masuk seleksi nominasi Oscar dari ribuan film, saya masuk yang ke 300. Jadi itu menjadikan kamu sebagai sineas yang memang legit, sutradara yang memang terverifikasi latar belakangnya, begitu? Bisa bilang begitu deh. Bisa bilang begitu. Silakan langsung kita buka ke para panelis yang sudah hadir bersama kami. Joko, kamu udah garuk-garuk tangan, mau nanya, silakan Jok, tanya aja. Senang bisa bertemu akhirnya, sering dengar namanya. Kamu boleh pinjam dulu kali ini. Ya, selamat ketemu Livi, akhirnya bisa jumpa di sini, udah sering dengar namanya di sosial media, rame banget dibicarakan. Senang gak dibicarakan by the way? Kenapa? Kalau saya sih orangnya gak gitu suka kontroversi ya. Oh gak suka kontroversi, okay. Tapi kamu baca gak tentang tulisan-tulisan tentang kamu itu? Sebagian aku baca, makanya aku udah bawa gitu, oh dari Oscar.org kan ada, dan itu dari ribuan film pun disaring, filmku masuk ke yang by the way, Livi boleh tanya gak, itu tulisannya apa di atas? Daftar film-film itu atasnya tulisannya apa? Jadi kalau yang di page-nya yang tahun 2018 347 feature films in contention for 2018 Best Picture Oscar. Ya, in contention. Dan saya nggak pernah dengar namanya film masuk seleksi, tembus masuk seleksi Oscar itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah in contention, artinya eligible. Eligible artinya berhak untuk diikut sertakan atau ikut serta untuk Oscar. Eligible artinya itu memenuhi syarat-syarat administrasi, jadi bukan syarat-syarat kualitas. Kalau di Indonesia kita punya Festival Film Indonesia, syarat untuk bisa masuk FFI itu adalah yang pertama sudah pernah tayang di bioskop Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yang kedua mendaftarkan diri, jadi itu juga eligible untuk FFI. Jadi misalnya ada film dengan judul Misteri Kuntilanak Beranak Ngesot Pocong Ketawa Ngakak juga bisa masuk, asal dia sudah ditayangkan di Indonesia, bioskop Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan dan dia mendaftar gitu. Jadi sesuatu yang eligible untuk Oscar itu bukan suatu pencapaian kalau menurut saya. Pada tahun berapa itu yang Brass Sweet Danger masuk di 2014. Eligible? 2014. Tahun 2014 itu banyak sekali film-film kelas B di Amerika yang juga masuk eligible untuk Oscar. Salah satunya berjudul Vampire Academy. Dan ini filmnya juga memang film B dan buruk sekali gitu. Dan ini sejajar dengan 300 film yang juga eligible untuk masuk atau ikut serta dalam Academy Awards. Tapi kalau eligible berarti okay dong filmnya Livi bisa eligible untuk masuk. Eligible itu syarat administrasi, sama seperti yang saya bilang tadi. Film apapun di Indonesia eligible untuk masuk FFI kalau misalnya memenuhi syarat administrasi aja. Jadi bukan kualitas. Oke. Jadi pertanyaannya untuk Livi? Pertanyaannya untuk Livi, apakah Livi ini seorang yang tidak segitu pedenya dengan karyanya sehingga karyanya tidak bisa berbicara sendiri sehingga harus diberikan embel-embel masuk nominasi Oscar atau sebagainya? Pertanyaan itu aja. Silakan Vi. Oke, Mas. Saya nggak pernah bilang film saya masuk nominasi Oscar. Saya cuma pernah bilang filmnya masuk seleksi nominasi Oscar, which is in contention kan artinya itu bersaing untuk ajang Oscar. Dan itu nggak semua film untuk masuk bioskop Amerika aja itu nggak gampang.
Karena seperti XX1 lah, kita submit film, dia review, dan di Amerika tuh saingannya bukan hanya orang Amerika, saingannya seluruh dunia, orang dari Eropa mau ke Amerika, yeah. Orang dari Indonesia mau ke Amerika. Nah, untuk masuk bioskop Amerika aja itu udah nggak gampang, nggak semua film bisa masuk. Untuk masuk seleksi Oscar itu bukan hanya oh ya udah tayang gitu, enggak. Tapi itu juga enggak ada. Beberapa ribu film masuk seleksi nominasi Oscar itu enggak ada. Itu cuman Livi aja itu yang punya. Tuh ini ada di Oscar. Iya, tapi kata-kata Oscar. Masuk seleksi nominasi Oscar itu enggak ada. Kalau di Amerika sih dari media Amerikanya ada di oscar.org itu ada in contention ya, for best picture. Ya, artinya bukan masuk seleksi. In contention is Miss Me is competing. And iya, eligible to compete, right? Jadi bukan masuk seleksi itu gini. Jadi ada beberapa entry misalnya di seleksi, artinya ada penjurian di situ. Penjurian tentunya bukan meneliti apakah suatu film itu secara administratif memenuhi syarat apa tidak gitu. Jadi seleksi itu berbeda dengan eligible for gitu. Okay. Itu masih jauh sih. Okay. Tapi the film is also in contention for Oscars and film saya itu udah disaring dari ribuan film menjadi sekitar 300. Baik, tahan dulu. Satu lagi, saya punya teman beberapa filmmaker di LA ya. Mm-hmm. Mereka itu tidak memasukkan Oscar karena mereka berpikir filmnya itu enggak ada gunanya dimasukkan juga ke Oscar karena enggak ada harapan gitu. Jadi okay, beberapa jadi, orang yang jadi bukan jadi memiliki, acuan gitu kalau misalnya Oscar. Enggak, ada beberapa filmmaker yang memang mereka bikin film, mereka tahu bahwa filmnya itu enggak ada harapan untuk masuk Oscar dan itu enggak ada gunanya gitu. Okay. Kecuali baik. Orang-orang yang punya kepentingan untuk mempergunakan ketidaktahuan publik atau pers untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Jadi kita bisa agree to disagree. Ini terkait dengan in convention soal masuk nominasi Oscar atau enggak, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Joko tadi bilang sendiri kan filmku bersaing sama apa? Avenger. Coba, Jonathan. Itu kamu yang bilang di press release kamu, bukan kita. Buktinya memang filmku bersaing sama Avenger. How many sama Bang Jonathan, aku kasih silakan. Dan gak bersaing juga sama Avengers. Avengers film feature, kamu film dokumenter. Seret nih. Kantong seret. Kencengku yang seret. Oh, iling-keling. Membantu meluruhkan batu oksalat di ginjal dan saluran kemih. Cur. Untung ada keling. Batu ginjal luruh, buang air kecil lancar, car-car. Kecibeling. Iling-keling. Batu oksalat luruh, urin lancar. Berbeda itu biasa. Berbeda dan bersinergi bersama, itu luar biasa. Keragaman, indah saat tiga lagi dan indah kenangan semangat Mas Jono. Keragaman menjadikan indahnya harmoni kehidupan dalam berinovasi dan berkreatif. Keragaman, indahnya mendengar dengan telinga yang toleran, melihat mata waras asli dan bicara dengan bahasa cinta. Keragaman, toleransi adalah api yang membunuh cinta abadi dan bakti pada tanah air. Keragaman, itulah kita. Keragaman, itulah Indonesia. Logo, sutradara suatu generasi prestasi. Yang jago, ya logo. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot In Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Gak lengket tanpa bekas. Hot In Strong. Panasnya berani adu strong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hot In Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik, dan keseleo, nah, itu pakai Hot In DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hot In banget deh. Di The Loco Brothers, mereka ditantang melakukan aksi yang beda banget. Dua, tiga, lempar, aku baru akan ini. Lempar, Mas! Marlo Marco The Loco Brothers. Wow, it's magic. Jam 8:30 malam ini. Kan motornya berat nih, Bu, ya? Ya. Lebih berat motor ini apa nahan rasa kangen? Aduh.
Brand Adventure Indonesia setiap minggu jam 10 malam. Baik, masih bersama Livi Ceng. Livi, kamu film kamu masuk ke Madrid Film Festival. Itu sebenarnya Madrid Film Festival itu festival yang legit atau enggak menurut Livi? Itu kebetulan saya masih mahasiswa. Saya bukan sutradaranya. Jadi waktu itu ceritanya gini. Aku kan I was acting in one of the series. Nah, series itu mengangkat kerajaan Jawa. Pertama kali aku datang ke Amerika, ternyata banyak banget orang di Amerika yang belum tahu Indonesia. Nah, terus makanya kenapa saya jadi banyak mengangkat kesenian kebudayaan Indonesia. Kenapa saya jadi banyak kerjasama dengan pemerintah untuk bantu program-programnya mereka melalui film gitu kan. Nah, itu jadi, film atau lebih kayak ke profil kabupaten atau provinsi tersebut? Tunggu, ini balik dulu yang ke Madrid ya. Jadi itu ceritanya ada series yang mengangkat kerajaan Jawa. Nah, kalau series itu kan puluhan jam. Kan susah untuk share to other people, right? Nah, terus saya runding dengan sutradaranya orang Thailand. Oke, kita jadikan dua film yang durasinya like around an hour. Ya, nah, kemudian? Dengan begitu kerajaan Jawa ini kan bisa lebih dilihat orang. Nah, salah satu yang kita daftarkan tuh Madrid. Karena sebetulnya keluguan saya mungkin masih muda banget, saya masih kuliah, masih mahasiswa, pengen ke Eropa. Jadi, that's one of the festival that we applied gitu loh. Nah, itu kalau misalnya menanggapi Madrid, tapi aku bukan sutradaranya. Kalau saya sutradaranya sih, film yang saya sutradarai, langsung masuk ke bioskop semuanya. Di sini masuk di FS1, di Amerika juga masuk ke bioskop. Saya langsung lempar ke Bang John. Pertanyaan silakan Bang. Saya mendengar banyak tentang Livi, justru kontroversinya bukan karyanya. Ya, artinya pemberitaan terhadap Anda itu terlalu besar di dirinya, bukan di karyanya. Seharusnya kebalik. Karyanya jauh lebih besar daripada orangnya. Nah, berbicara tentang Oscar, saya juga bingung. Livi ini mewakili personal atau mewakili negara? Ya, karena yang saya tahu, Oscar seperti yang kita ikutin berapa kali ya, dan saya juga termasuk salah satu orang yang pernah ikut mewakili Indonesia untuk Oscar, untuk film Denias, dan itu lolos. Jadi setelah diikutkan, istilahnya tadi diikutkan karena kita termasuk dari anggota AMPAS, yang kemudian mengikutkan filmnya, lalu film itu diseleksi, dan kemudian lolos menjadi 63 atau 65 negara. Mereka menyebutnya special entry for the forest, best forest film. Oke, pertanyaannya Bang. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Livi juga bisa, apakah Livi juga mengalami hal yang seperti itu gitu? Sehingga sesudah Anda mengikutkan, lalu kemudian Anda masuk di kategori apa gitu. Ya, lalu dan karena nggak gampang juga Oscar gitu untuk untuk apa namanya bisa ikut kompetisi gitu. Baik, silakan Livi. Jadi Oscar itu ada banyak kategori yang Bapak itu pasti foreign language kategori kan ya. Kalau yang saya itu best picture, kategori best picture. Nah, waktu itu film Best Video sih diundang untuk mengikuti itu. Dan sampai lalu, akhirnya maaf pertanyaannya. Best picture itu apa ya? Semua kan juga best picture. Best picture itu kan ada kategori untuk film. Best picture itu ada kategori sendiri, itu kategori paling bergengsi di Oscar. Makanya buat saya dari ribuan film, film saya diundang dan bisa masuk ke 300 itu adalah suatu kebanggaan gitu loh. Dan filmnya tadi kan Bapak ngomong juga bahwa apa karyanya yang dibahas. Kalau di Amerika, di LA Times, New York Times, itu karya saya yang dibahas. Nah, di sini saya juga kaget gitu loh. Loh, kok nggak ngebahas karya saya padahal filmnya lagi tayang gitu. Dibahas kok, baik apa dibahas buruk? Kalau di Amerika, itu memang karya sering banget dikritik, contohnya Man of Steel. Dan jadi buat saya sudah bisa dibahas LA Times, New York Times, itu adalah sebuah kebanggaan and it's very normal. Oke, kita udah pernah bahas. Tadi Livi bilang, selalu bilang, ini di acara ini kita ada, Livi selalu bilang, saya diundang, film saya diundang untuk mengikuti Oscar gitu kan, sebenarnya kan mendaftar. Itu diundang Pak. Tapi kan kamu harus mendaftar dulu. Saya diundang. Tapi kan kamu harus mendaftar. Strip saya nggak mendaftar. Breast Feed Danger saya nggak mendaftar, jadi Breast Feed Danger itu langsung kita diundang. Itu karena kenal atau gimana? Gak kenal, tiba-tiba ya kita juga nggak nyangka. Kita diundang, kita dapat email, kita diundang. Nah, dan skrip saya juga diminta oleh perpustakaan Oscar, bisa dicek langsung. Film kalau misalnya in contention for Oscar,
artinya ikut dalam eligible untuk Oscar itu memang diminta skripnya, filmnya. Dan itu bukan, sekali lagi saya bilang itu bukan berarti filmnya memang secara kualitas up to Oscar standards and quality gitu. Seperti yang saya bilang, pada tahun film Livia Brass with Danger masuk in contention for Oscar, itu ada film, kamu cek deh, ada film judulnya Vampire Academy, itu film B-movie gitu. Jadi Mas, bukan sesuatu kalau yang... Kalau waktu tahun aku masuk itu juga banyak kok film-film bagus, Box Troll, Book of Life. Nah itu dia masalah. Kenapa kok nunjuknya yang film jelek gitu? Nah itu dia, itu dia. Itu, dan Mas sering ya masuk Best Picture juga? Enggak. Itu dia yang saya maksud memanfaatkan ketidaktahuan publik gitu. Mas, Oscar is the world standard. I know. It's the world standard. I know. How many Southeast Asian film yang bisa masuk seleksi nominasi Oscar? Tell me. Berapa film dari Asia Tenggara yang bisa masuk seleksi nominasi kita Oscar? Kita dari setiap tahun film Indonesia selalu ada jadi official entry. Gimana sih sebenarnya kalau dari film? Kalau misalnya dari luar, kalau best foreign memang harus dari negaranya sendiri. Beda-beda, aku ngomongin best picture. Iya. Aku nggak ngomongin best foreign. Iya, best picture itu bukan berarti kamu untuk akan seleksi untuk bersaing untuk mendapatkan best picture masih jauh. Gini, ketika Brass with Danger itu masuk banyak sekali pemberitaan, masuk seperti kamu bilang seleksi Oscar, ada press release yang datang dari pihak Livi, yeah. Benar apa tidak? Iya. Itu di blast ke semua WhatsApp group, di blast ke semua media, ya. Saya masih ada kok ini blastannya, bahwa film Beats of Paradise masuk seleksi Oscar bersama dengan Avengers. Betul, itu hal yang betul. Ya, itu memang betul. Maksudnya sama aja misalnya. Produser film Pocong Goyang Bor bilang film saya bersaing dengan filmnya Marlina Mauli Surya dalam FNI, tapi apakah ini etis apa enggak? Mungkin tidak etis. Adrian mau nambahin. Mas Joko tadi bilang sendiri kan filmku bersaing sama apa? Avenger. Coba, Jonathan. Itu kamu yang bilang di press release kamu, bukan buktinya, kita. Memang filmku bersaing sama Avenger. Dan enggak bersaing juga sama Avengers. Avengers film feature, kamu film dokumenter, gimana bersaingnya? Film feature karena my film made it to the best picture. Enggak, ini Beast of Paradise. Filmku masuk Best Picture, Mas, silakan. Bali of Paradise. Bali Beast of Paradise. Itu udah Best Picture. Okay. Kalau gitu tahan dulu, kita akan kembali saja berikut ini. Director. Tadi aja Livi bilang, oh film saya di review kok sama New York Times, sama LA Times, tapi kan reviewnya jelek, tapi yang penting di review gitu. Aha. Tapi at the same time, ini film yang mungkin karena glorifikasi oleh... Mas, by the way, like LA Times give me good review. I read the reviews, it's not good, it's bad. Takahi bantu redakan nyeri dan pegel-pegel, biar lo semangat lagi. Takahi lebih dari pas. Masih hangat kan? Kayak Takahi, hangatnya lebih dari pas. Suplemen omega 3 esensial dalam mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik, dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Ribuan informasi beredar setiap hari. Saring sebelum Anda konsumsi sendiri. Atau bahkan untuk jadi bahan Anda berbagi. Cek fakta. Pahami dulu. Indonesia Pekan ini mengajak Anda ke Kota Gresik, mengunjungi sentra kerajinan, melihat sejarah kota lewat bangunan arsitektur, melihat uniknya budaya Gresik, dan tentu saja mencicipi cita rasa kulinernya yang istimewa. Motifnya lucu banget. Aku kasih namanya rusa centil. Nah, ini khasnya rusa bawean, memang khasnya Gresik. Indonesia untuk Indonesia kaya. Pesona Bumi Labuan Gresik, jam 9:30 malam ini. Silakan untuk menjawab pertanyaan panelis. Oke, Mas Joko. Gini deh, nanti nomor WA-nya Mas Joko kasih aku. Aku kirimin link official dari Oscar-nya. Oh, aku bisa dilihat. Aku bisa lihat sendiri kok. Bisa dilihat, aku tuh best picture. And also yang buat dokumentari juga waktu itu masuk. Oke. Terus selamat kemudian ya, kamu bersaing sama Avengers. Jadi ya, tapi dari teman-teman panelis ada yang udah nonton Bali Beats of Paradise belum? Saya udah nonton. Kamu udah nonton? Udah. Teman-teman penonton ada yang udah nonton belum? Belum. Coba kita lihat nih salah satu review dari YouTuber Bali Beats of Paradise. Sebagai film dokumenter yang membawa nama-nama Indonesia di mata dunia tuh kayak ya apa ya gitu ya. Gue kayak masih banyak nonton film dokumenter yang lebih bagus dari ini gitu. Banyak sekali. Buatan banyak Indonesia. Banget. Entah kenapa kemasannya tuh kayak wow gitu. Ini kayak kemasan dokumenter yang menurut gue belum kelasnya Oscar gitu. Oscar sih FFI aja belum lah. Inilah salah satu reaksi dari YouTuber Arya Gardadipura dan Rashid Hari setelah menonton film Bali Beats of Paradise karya Livi Zeng. Mereka menjadi satu dari banyak pihak yang mengkritik film berdurasi 56 menit ini. I like to introduce the art of music and dance of Bali to the world beyond Bali. Saya menayangkan kisah perjuangan sineman Bali Nyoman Wenten yang memperkenalkan musik gamelan dan tarian Bali di Amerika Serikat. Sebagian dari durasi film Bali Beats of Paradise menayangkan testimoni dan ajakan menonton dari petinggi negara. Saya Luhut Binsar Panjaitan. Di sebelah saya ada Livi Zeng, sutradara film Anak Indonesia di Los Angeles. Perjalanan Livi di Hollywood telah membawanya kembali ke tanah air untuk merilis film terbarunya Bali, Beats of Paradise. Banyak penikmat film menyayangkan, film yang seharusnya bergenre dokumenter yang juga katanya masuk daftar seleksi nominasi Oscar, justru hampir setengahnya diisi dengan biografi Livi Zeng, sutradaranya, yang dianggap sebagai dokumenter narsistik. Ngomongin Bali Beats of Paradise, ini karya seni, lagi-lagi ini open for kritik kan. Emang tujuannya itu lebih ke Pak Wetannya sebagai subjeknya atau lebih juga ke Livi sebagai sutradara? Oke, itu tadi yang Pak Luhut, Pak Tito, dan Pak JK itu it's not part of the film. It's just we film testimony and we just like posted. Tapi nggak dimasukin ke dalam filmnya. Sure. Dan kalau saya sih senang aja dapat kritikan, dapat masukan untuk film-film saya. Karena itu juga what makes me a better filmmaker. Nah, kalau untuk film Bali Beats of Paradise kan udah tayang di Amerika. Filmnya diundang untuk ditayangkan di Walt Disney. Malah sekarang saya ditawarin kontrak dan sudah bekerja di Walt Disney juga. So, of course, if you make a work of art, some people will think it's great, some people will think it's not good. Gitu. Jadi, ya itulah memang ya resiko jadi art, jadi seniman. Gitu. Jadi, kalau Walt Disney pun udah seneng gitu loh, sampai aku ditawarin kontrak kan. Sekarang kamu jadi konsultannya di Walt Disney di Asia Pasifik? Saya konsultan Walt Disney Amerika untuk Asia Tenggara. Tuh, ininya. Gitu. Kang Maman, silakan. Pernyataan Pak Luhut Panjaitan itu benar atau salah? Yang bagian mana? Kalimat dia. Yang bagian mana? Livi, anak yang dari Hollywood, LA, dan sekarang kembali ke Indonesia,
seolah-olah memang berkarya dengan sangat baik di Hollywood dan sekarang kembali ke Indonesia untuk berkontribusi pada negeri ini. Jadi memang tepat nggak kalimat itu? Ya kalau menurut saya gini loh, saya S2 di one of the best film school, lulusannya dari situ George Lucas yang bikin Star Wars, yeah, yang bikin Forrest Gump. Lalu saya berkarya dulu di sana. Saya juga sekolah di sekolahnya Pak Bung Karno dulu, bukan berarti saya Bung Karno juga gitu. Iya. Film saya ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika, di antaranya AMC and Regal also. Dan film saya juga dimuat media-media seperti LA Times dan New York Times, which is standard in Hollywood, right? Jadi wajar kalau Pak Luhut menurut aku sih wajar gitu, okay, karena itu wajar. Mulai dari background pendidikan sampai karyaku kan juga udah. Baik, oke. Okay. Bang John yang bertanya lagi. Kayaknya kok terpukau gitu Bang John? Bukan, saya kagum dengan kepercayaan diri Livi yang sangat tinggi. Seharusnya seorang sutradara seperti ini memang. Iya. Cuma ya karya. Betul banget. Saya kembali lagi bilang bahwa karyanya nggak sebesar omongannya sekarang gitu. Saya menangkap itu, maaf ya Livi. Saya melihat Anda jauh lebih besar bacotnya daripada apa yang Anda bikin. Tapi ada kok karyanya, ada kan? Ya ada, artinya gini. Saya melihat bagaimana dia mempertahankan semua alasan bahwa dia lulusan sekolah film terbaik di Amerika. Teman sekolahnya adalah apa... lulusannya adalah Josh Lucas, siapapun, Robert Zemeckis, segala macam yang memang tokoh-tokoh Hollywood. Tapi saya melihat lulusan yang sama dengan karya yang Livi seperti ini juga lalu kemudian dari review film nggak sebesar itu gitu. Okay. Jadi kalau saya terpukau, ketika ditanya saya terpukau, wow, sebesar inikah orangnya gitu. Sehingga harus menggandeng sekian banyak instansi untuk membuat dia menjadi lebih besar. Seharusnya enggak. Nah, dia menggandeng sekian banyak instansi. Ada Tito Karnavian, ada penyelenggara negara lah. Gitu. Ya. Kenapa harus ada penyelenggara negara? Keuntungannya buat seorang seniman, ya. Bahwa dia harus menggandeng penyelenggara negara, bahwa dia akan jadi hebat. Okay. Enggak. Yang membuat dia hebat adalah karyanya, bukan bacotnya. Itu yang saya bilang. Livi, yang membuat hebat adalah karya kamu. Pertanyaan saya simpel, berapa film dari Asia Tenggara yang bisa ditayangkan di bioskop-bioskop Amerika, di review di LA Times dan New York Times? Banyak mbak, okay. banyak sekali. Anda baru bikin film, kalau Anda lihat film dari zamannya dubbing di Indonesia. Yang tahun lalu coba, berapa? Tahun lalu? Okay. Tunggu sebentar, I think it's my turn now. Yeah. Terus kedua ya, ketika saya bikin film Bali Beast of Paradise ini untuk mempromosikan gamelan, ya kan? Jadi konteks dalam film ini, jadi ada salah satu pemain di film ini yang mengatakan bahwa generasi muda Indonesia itu mulai meninggalkan gamelan, which is I think is true gitu. Nah, maka dari itu, kenapa saya waktu itu kan awal mulanya ini diminta Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk bikin sebuah teaser. Terus akhirnya saya belajar banyak tentang gamelan. Gamelan ternyata udah dipakai di film Avatar, dipakai di TV series Star Trek. People know Avatar, but they don't know gamelan is in there. It's Indonesia, they don't know. Dan saya merasa kalau nggak saya yang bikin film ini, nanti nggak ada yang bikin, nggak ada yang memberitahukan bahwa, yang di Avatar tuh gamelan, gamelan tuh punya Indonesia. Dan konteksnya film ini itu adalah film untuk mengajak anak-anak muda lebih mencintai kesenian, lebih mencintai gamelan. Jadi makanya mbak, saya menggandeng Bulan Tersusi Lalang. Bulan Tersusi Lalang sudah nonton? Itu film nonton, yang sangat fenomenal tentang gamelan. Bahkan diperankan oleh seorang jagoan gamelan dari Solo. Ini saya menjawab pertanyaan kenapa ngajak pemimpin bangsa gitu. Karena pemimpin bangsa itu kan panutan. Kalau misalnya saya bikin film genre lain, mungkin saya nggak minta endorsement pejabat. Karena ini tentang Indonesia tentang gitu. Gamelan, mempromosikan untuk anak-anak muda. Maka dari itu saya mengajak pemimpin bangsa yang panutan anak-anak muda Indonesia untuk mengendorse gitu. Padahal ini lebih banyak loh followernya Mas Joko dari Pak Luhut di Instagram ataupun di Twitter. Ya kan, dia juga ini, dia juga influencer lebih juga gitu. Lebih rajin juga mungkin nge-tweet daripada Pak Luhut sih. Lebih jago nge-tweet juga gitu. Sebenarnya Andini, film itu, filmmaker tuh memang profesi yang unik ya. Artinya kalau kita lihat profesi lain, katakanlah misalnya dokter atau arsitek gitu, mereka itu melakukan pekerjaan mereka itu ada a set of standar yang mereka harus punya. Mereka harus belajar, mereka harus sekolah dan harus mendapatkan gelar dulu sebagai seorang arsitek baru bisa bikin arsitektur misalnya. Demikian juga dengan dokter dan profesi-profesi lain. Nah, film itu semua orang tuh bisa
bisa mengaku bahwa dia seorang sutradara dan juga bisa mengaku dia adalah seorang sutradara hebat. Ya, ya. Concern saya sih senang banget kalau misalnya ada orang Indonesia yang punya prestasi tentunya, karena seseorang Indonesia yang punya prestasi di dunia internasional itu akan membuka jalan buat filmmaker lain gitu. Dan kita sebenarnya punya concern, bukan kita mau menghakimi Livi karena tentunya Livi sebagai seorang yang punya mimpi dan sebagainya. Cuman di masa-masa di mana publik dan pers masih sangat minim pengetahuan tentang film, artinya jika ada seseorang yang mendapat endorsement dari pemerintah atau seseorang yang diglorifikasi oleh pers, publik akan menganggap, terutama anak-anak yang ingin bikin film, mereka akan menganggap ini adalah contoh yang baik gitu. Okay. Masalahnya yeah. Ketika tadi aja Livi bilang, oh film saya di review kok sama New York Times, sama LA Times, tapi kan Livinya jelek, tapi yang penting di review gitu. Uh-huh. Tapi at the same time, ini film yang mungkin karena glorifikasi oleh... Way, like LA Times give me good review. I read the review, it's not bad. It's not good, it's bad. No, they give good review, they also give criticism. No, it's scathing no, review. No, they give good review, also criticism. No, film aku tuh... Oke. Okay. Masalah review udah deh, gak usah ngomong. Film aku juga banyak di review. Tapi menjawab tadi statement yang... Ini, masalah gini. Livi merasa gak sebagai... Pertanggungjawaban dia sebagai orang yang sudah tahu bahwa filmnya juga aku di review juga jelek kok gitu. Maksudnya... Ketika semua orang yang nggak tahu menganggap, oh kalau misalnya mau bikin, apalagi Livi itu sering ngasih, Livi pernah memberikan kuliah umum ke alma mater saya, cara bagaimana bekerja sebagai filmmaker yang menembus Hollywood. Uh-huh. Pernyataan menembus Hollywood aja questionable gitu, maksudnya apa sih menembus Hollywood gitu kan? Memang pernah, Livi pernah ngasih. Di TB Bandung, saya pernah 30 dulu. Kampus. 300 okay. Kampus ke termasuk. 30 okay. Kampus gitu. Pastinya ya, tapi, pernah lah. Tapi singkat aja pertanyaannya, Livi merasa nggak Livi itu sekarang kayak bisa dijadikan contoh buat orang-orang yang pengen jadi sineas juga? Secara karya ya, bukan secara koneksi. Singkat saja. Kemarin saja. Bapak wakil Pancasila gitu kan? Ya, silakan Vi. Okay. Jadi yang pertama, film saya sudah tayang di Amerika. Ya. Yang kedua, film saya diundang untuk tayang di Walt Disney dan sekarang saya bekerja di Walt Disney. Yang ketiga, film saya sudah tayang di Korea. Yang keempat, Singapore Airlines membeli hak tayang film saya. So I think it says something about my work. Oke, okay, kita akan bahas lagi dalam berikut ini. Oke. Bang Joko sama Livi, coba tukeran dulu tempatnya. Sekarang Bang Joko yang di sini. Yo Joko, yang disini, Joko, siapa tahu Joko jadi bisa Joko. Berubah gitu. Sabak. Guys, gue capek, pegeli. Takahi bantu redakan nyeri dan pegel-pegel. Biar lo semangat lagi. Takahi lebih dari pas. Masih hangat kan? Kayak Takahi, hangatnya lebih dari pas. Pesan tiket enggak ya? Enggak, jadinya. Beli tiket anti galau di tiket.com. Bisa refund 100% hingga 4 jam sebelum keberangkatan. Minyak angin aromaterapi, fresh care hot. Panasnya lebih terasa, so hot and refreshing. Fresh Care Hot, panasnya benar-benar bikin fresh. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Ignite the Nation. Gerakan nasional 1000 startup digital satu Indonesia. Menghadirkan Wisnu Tama, Ferry Unardi, Erick Thohir, Ahmad Zaki, William Tanuwijaya. 1000 mimpi, 1000 karya, 1000 solusi, 1 Indonesia Raya. Ignite the Nation, Selasa 3 September, jam 7:30 malam. Successful Dream Chaser, become Game Changers.
Di The Loco Brothers, mereka ditantang melakukan aksi yang beda banget. Satu, dua, tiga, lempar. Aku baru akan ini. Lempar, Mas. Marlo Marco The Loco Brothers. Wow, it's magic. Jam 8:30 malam ini. Kan motornya berat nih, Bu, ya? Ya. Lebih berat motor ini apa nahan rasa kangen? Aduh. Mengunjungi berbagai lokasi untuk mengeksplorasi beragam budaya, seni, kuliner, hingga keindahan alam Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, kami ajak Anda jatuh hati dengan kekayaan Indonesia. Bersama Yofi Widianto, Renita Sari Adrian, dan Sere Kalina. Indonesia untuk Indonesia kaya. Setiap hari Minggu jam 9:30 malam. Bersama hijrah untuk hari baru yang lebih berkah. Inside setiap Rabu jam 10 malam. Inilah Q&A Belaga Hollywood. Kita kasih kesempatan lagi Kang Maman, silakan untuk bertanya. Kamu lebih senang di endorse dengan kritikan oleh media asing atau oleh para pejabat tadi? Kalau saya sih, I think semuanya itu masukan yang bagus ya. Jadi kalau di Amerika itu kan banyak ngobrolin tentang karya gitu, itu aku selalu usahain, selalu semuanya aku baca. Terus aku pikirin, oh yang this work, this doesn't work, you know, that kind of stuff. And then ketika ketemu para pemimpin bangsa itu juga kadang-kadang kan Indonesia tuh have 17,000 island gitu loh. I've only been to like a few places. Dan mereka ngasih input, Livi, di sini tuh ada yang gini, yang unik banget, yang di luar nggak ada, yang gini. Nah itu membuat, jadi it gives me inspiration for my next film. Gak kena saya takut gini, saya jadi merasa hebat hanya karena diundang Pak Jokowi, lalu saya pernah berfoto dengan dia, lalu saya mengaku sudah berada dalam lingkar dan kualitas istana, padahal tidak. Saya belum pernah diundang Pak Jokowi. Masih nunggu undangannya. Kenapa ya harus banyak pejabat-pejabat penyelenggara negara yang muncul di sini yang filmnya juga nggak terdengar, tapi malah yang heboh adalah penyelenggara negaranya untuk memberikan endorse ke kamu. Kenapa di Amerika tidak ada satupun pembuat film, mau yang ecek-ecek pun lah gitu. Untuk dan tidak meng-endorse. Mau meng-endorse kamu gitu. Atau Josh Lucas sebagai kakak kelas kamu. Sebagai alumni, ya, sesama alumni ya, gitu. Sebagai ya, alumni, sebagai satu alma mater gitu. Silakan. Itu meng-endorse filmmu gitu. Atau jadi, Robert Zemeckis gitu. Kalau di Amerika ada sutradara Disney yang meng-endorse film saya, itu bisa dicek sendiri di Twitter. Siapa dan, namanya? So maybe namanya ya? Adalah? Namanya Paul Briggs. So he endorsed my film, and then my film got invited to be screened at Disney also. Jadi itu udah ada. Dan Paul Briggs namanya. Jadi waktu itu film saya kan tayang di Amerika dulu. Dan kalau di Indonesia ya, itu kan film saya konteksnya untuk mempopulerkan. Jadi gini, anak-anak muda seperti yang dikatakan salah satu pemain di film saya, anak muda Indonesia tuh mulai meninggalkan gamelan. Yeah. And I feel the same gitu karena waktu saya sekolah sebentar. Di Indonesia. Kan kalimat ini diulangi terus ya sinopsis filmnya dan mempopulerkan gamelan ke anak muda. Pertanyaan saya, ini film lagi tayang di bioskop. Dan kita semua tahu bioskop dari saya penuh, rame film. Kemungkinan besar cuma 2 minggu. Pertanyaan saya, kalau emang pengen mempopulerkan gamelan di anak muda, setelah film itu turun ke bioskop, strategi dari timnya Livi apa? Jadi sebetulnya gini, kita kalau mempopulerkan sesuatu tuh kan nggak bisa sekali aja gitu. Tentu, makanya strateginya saya apa banyak banget bikin nggak cuma bikin Bali Beats gitu loh. Aku bikin kayak bantuin program pemerintah dan aku banyak sharing juga gitu. Nah, dan setelah ini pasti kita akan bawa ke kampus-kampus juga, atau kayak kemarin diundang oleh US Embassy yang di Jakarta untuk jadi roadshow. Tayang di strateginya setelah itu roadshow. Ditayangkan di Walt Disney maksudnya gimana sih? Diundang Livi untuk tayang di sana. Ditayang di sana di mana? Di Walt Disney. Di mananya? Di Walt Disney Studios. Di Walt Disney maksudnya di bioskop, negara ruang mana? Ruang nonton Walt Disney mereka. Disney Animation Studio. Di tempat nonton mereka dong. Di tempat nonton, iya, pakai DCP juga. Iya, tapi itu kan berarti ya private. Nonton aja gitu, yeah. Bukan dan sesuatu. Tapi gak semua film diundang loh. Ya memang. Betul. Dan aku buktinya ditawarin kontrak. Banyak orang yang tidak punya kepentingan juga mau tayangan di sana. Kayak nonton gitu, di MD di atas.
Nah, tapi Livi, saya ditawarin kontrak untuk jadi konsultan Asia Tenggara. Oh. Itu ntar kita cek dulu ya. Kita cek. Nah, Bang Joko, tapi kan ini kan filmnya udah nonton kan? Filmnya Bali Beats of Paradise. Kalau dilihat tuh kan 20 menit pertama emang ceritanya lebih menceritakan tentang si Pak Wetan ini gitu, tentang gamelannya. Tapi ada cerita tentang Livinya juga di dalam film itu. Kenapa ada kamunya juga di dalam ini? Jadi awalnya itu sebetulnya cerita Bali Beats of Paradise ini gak ada music videonya sama sekali. Gak ada Judith Hill. Nah, pada saat tengah-tengah proses syuting Bali Beats of Paradise, tiba-tiba Judith Hill nyari. Jadi, we have a common friend. Nah, si Judith itu lagi nyari komposer gamelan Bali. Nah, terus dikenalin ke aku, karena aku lagi bikin film yang tentang gamelan gitu kan. Akhirnya ketemu Judith Hill, kita ngobrol-ngobrol, ini udah proses filmnya udah jalan. Dan Judith itu kan cinta banget sama gamelan. Dia orang Amerika yang cinta banget sama gamelan. Nah, terus kita like we basically like adjust like the film. We asked her to like, oh, do you want to be part of the film? Because I think it's really good to have a perspective that American love Indonesia, love gamelan. Makanya tuh kita ganti jadi music video. Nah, terus dari based on the interview, itu kan Pak Wenter refer. So it was the editor's choice to like put like few like scenes of me like doing my other films. Oke, okay, gitu. Tapi ini bebas aja mau bikin film, terserah sih. Livi mau bikin apa aja, sebenarnya terserah dia. Dia mau bikin klaim sebesar apapun, terserah dia sebenarnya. Cuman dalam masa kita masih membutuhkan teladan, terutama di film ya. Bagaimana cara membuat film yang baik, bagaimana film yang bagus seperti apa sih. Ini masalahnya terjadi ketika kita, terutama anak-anak yang mau masuk film, mau melihat film yang dapat acknowledgement dari either instansi perfilman atau pemerintah itu seperti apa, takutnya jadi sesat gitu. Okay. Itu sih masalahnya. Baik. Nadine? Ya, saya mau nambah dua hal seperti ini. Yang pertama adalah dengan masalah ini menurut saya ini malah menjadi kritik untuk media nasional. Karena yang kejadian adalah yang diwawancara itu membuat klaim itu somehow sesat dan interpretasinya salah. Dan yang dilakukan media nasional adalah they didn't do any fact checking untuk backing claim mereka. Untuk menulis apapun yang ditulis dalam artikelnya. Yang apapun yang ditulis itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Livi sekarang bisa ngerasain gak bahwa ada gap pengertian yang sangat luas antara pengertian Livi dan pengertian teman-teman yang di sebelah sini. Karena di satu sisi Livi barusan membuat klaim bahwa diundang ke Walt Disney Studios untuk menayangkan filmnya di sana. Padahal itu cuma tayang di ruang private dengan orang-orang tertentu dan bukan untuk masa-masa di Walt Disney Studios. Do you understand? Maybe kenapa gap, kenapa ada emosi di sini itu karena nggak nyambung gitu. And what the reality is, itu sebenarnya beda dan apa yang Joko Anwar tadi bilang agak misleading gitu. Jadi ketika Livi ngeluarin statement yang actually it's very misleading, orang itu bisa marah. Do you sort of understand that? Coba deh Mbak, kalau punya filmnya ngangkat kebudayaan, kesenian Mbak dari Indonesia gitu, yang you're very proud to be Indonesian of course, right? Terus filmnya diundang di Walt Disney, yang nonton itu Disney executive, it's something. Dan abis itu ditawarin kontrak lagi dari Walt Disney. Like if you were me, wouldn't you be happy? Tapi mungkin itu sama aja nanya misalnya kayak saya bikin film terus diundang Bang Joko ke rumahnya dan disuruh sebenarnya tanya how film to communicate sih lebih. Karena kan sebenarnya kan pemilihan kata-kata. Tapi kan beda, ini kan Disney. Oke, mungkin kalau misalnya Livi duduk di sebelah sini, mungkin perspektifnya jadi bisa berbeda. Coba Bang Joko sama Livi, coba tukeran dulu. Tukeran dulu tempatnya, sekarang Bang Joko yang di sini. Yo, Joko, disini, Joko, siapa Joko jadi bisa berubah gitu. Sebagai nanti yang kita the akan real, lihat bagaimana kalau Livi juga bisa nanya-nanya ke Bang Joko. Dan siapa tahu mungkin jadi perspektifnya jadi ketemu nih tune-nya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa ini bukan gap antara generasi kolonial dengan milenial ya? Apa tuh? Di era post-truth kadang-kadang kebenaran itu siapa yang banyak ngomong. Kayaknya bukan karyanya. Iya.
Madu TJ. Iya. Madu TJ. Kalau panas dalam? Bisa. Madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Mari giatkan aksi gemar minum madu. Madu TJ, manfaatnya untuk kesehatan keluarga Indonesia. Madu TJ halal. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot In Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Gak lengket tanpa bekas. Hot In Strong. Panasnya berani adu strong. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Awali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Bersama Hijrah untuk hari baru yang lebih berkah. Menelusuri fakta secara akurat. Menelisik sebab dan akibat fenomena sosial masyarakat. Menjernihkan informasi yang bias dan tersekat. Inside setiap Rabu jam 10 malam. Kesibukan dan gaya hidup perlahan tapi pasti menggerogoti kesehatan Anda. Seiring waktu, sistem dalam tubuh Anda tidak lagi sempurna. Penyakit memang datang tanpa bisa diprediksi, tapi bisa dihindari. Metro Eye Care, sahabat kesehatan Anda, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Say hello to Teh Javana Gula Batu baru. Lo harus cobain nih guys, dari Wings Food. Say hello to Teh Javana Gula Batu baru. Kesegaran asli dari perpaduan rasa yang selama ini gue cari. Teh Javana Gula Batu baru. Aroma lock system membuat aroma teh lebih terasa. Seger banget. Anti nyangkut bikin adem. Yang gue suka cuma Teh Javana Gula Batu. Perpaduan teh dan gula batunya just right. Lo harus cobain nih guys. Teh Javana Gula Batu baru dari Wingsuit. Dipersembahkan oleh Klik Dokter. Klik Dokter. Konsultasi dokter kapan aja. Cari info dokter dan rumah sakit. Atau gampang nebus resep obat. Tinggal klik. Layanan kesehatan lengkap hanya sekali klik. Sehat itu mudah. Klik Dokter. Ayo, capek nih. Pelan-pelan dong. Mama Faktor Uya. Lawan Faktor U sekarang. Entrasol dengan ekstrak buah zaitun serta diperkaya dengan profit formula. Entrasol, bantu penuhi nutrisi harianmu. Faktor U, nanti dulu. Selamat malam, inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebagian pencari suaka masih bertahan di gedung ex-Kodim Kalideres Jakarta Barat meski sejumlah fasilitas dihentikan. Para pengungsi ini tetap tinggal di pengungsian sementara karena tidak memiliki tempat tujuan lain. Sekitar 400 pencari suaka masih bertahan di lahan ex-Kodim Jakarta Barat. Mereka mengaku bertahan karena tidak memiliki tujuan lain. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan kemarin merupakan batas akhir para pencari suaka ditampung di gedung ex-Kodim Jakarta Barat. Berbagai fasilitas seperti genset dan tenda pengungsian dari Dinas Sosial pun sudah ditarik. Kedatangan pencari suaka ke Indonesia selain meminta perlindungan, juga menunggu keberangkatan ke negara tujuan mereka, Australia. Banyaknya pencari suaka yang bertahan ini membuat pemerintah pusat menunda pengosongan penampungan hingga besok 2 September 2019. Maksud kita itu, tujuan kita minta bantuan dari
UN atau IOM. Soalnya itu kantor buat kita dan mereka yang tanggung jawab tentang kita. Nah itu nggak sesuai harapan kami. Karena sebagai kami yang udah dibantu cuma ditinggalkan di jalan dengan jumlah uang yang sedikit yang nggak cukup. Ya, dari awal sama UNHCR bilang kita dikasih tempat baru, cuman kita butuh waktu 20 hari. Tapi sama pemerintah Indonesia bilang 20 hari gak apa-apa, kita 1 bulan kasih kamu. Tapi habis 1 bulan dia suruh kita tinggal lagi di sini. Kita ini sudah sampai 2 bulan di sini. Yang orang dari sini keluar itu cuma kasih 1 juta, cuma mau keluarin orang. Terus dia bilang ini buat 6 bulan bantunya. Tapi pemerintah DKI Jakarta menyatakan kemarin merupakan batas akhir bagi para pencari suaka ditampung di gedung Ex-Kodim Jakarta Barat. Pemprov DKI akan memberi bantuan uang tunai dan diminta mencari tempat tinggal sendiri. Tapi sekitar 400 pencari suaka yang tersisa bertahan di tempat penampungan sementara. Kebijakan Pemprov DKI diharapkan tempat penampungan Kalideres ini bisa dikosongkan. Kita mendorong UNHCR untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Terhitung 3 hari sampai hari kemarin, itu sudah 351 orang yang berhasil dikeluarkan dari tempat ini. Dan hari ini akan dilanjutkan, dan saya juga bisa meminta pengertian Pemprov DKI untuk lebih fleksibel, mengingat usaha-usaha untuk mengosongkan tempat ini sedang dilakukan oleh UNHCR. Nanti kita akan melakukan evaluasi dan mencari solusi alternatif apa langkah yang akan dilakukan. Tentunya dengan memperhatikan hak asasi manusia mereka. Perang selalu menyisakan duka dan penderitaan seperti yang dialami para pengungsi asal negara-negara konflik yang harus mencari suaka demi bisa hidup layak, walaupun harus menempuh jalan yang terjal. Demikian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya kami hadirkan 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Klik Dokter. Klik Dokter. Konsultasi dokter kapan aja. Cari info dokter dan rumah sakit. Atau gampang nebus resep obat. Tinggal klik. Layanan kesehatan lengkap hanya sekali klik. Sehat itu mudah. Klik Dokter. Ayo, capek nih. Pelan-pelan dong. Mama Faktor Uya. Lawan Faktor U sekarang. Entrasol dengan ekstrak buah zaitun serta diperkaya dengan profit formula. Entrasol, bantu penuhi nutrisi harian. Faktor U, nanti dulu. Joko Anwar bukan nama baru di perfilman Indonesia. Salah satu film Joko yang menjadi perbincangan penikmat film dan mendapat penghargaan internasional adalah Pengabdi Setan. Film yang diribut dari film mendahulu yang dirilis tahun 1980 menyabet kategori film terseram dalam ajang Popcorn Fright Film Festival
2018 di Florida, Amerika Serikat. Pengabdi Setan juga menyabet film terbaik dalam Overlook Film Festival. Dan film Joko lain yang masuk ke Festival Film Internasional adalah A Copy of My Mind. Film yang dibintangi Tara Basro dan Chico Jericho ini masuk dalam ajang Venice Film Festival 2015 dan Toronto International Film Festival 2015. Pencapaian yang baru didapatkan Joko adalah menembus Toronto International Film Festival atas karya terbarunya, Gundala. Sebelum resmi tayang di layar bioskop pada 29 Agustus, film superhero ini menjadi satu-satunya film asal Asia Tenggara yang masuk kategori Midnight Madness dalam Festival Film Internasional Toronto 2019. Sebodoh yang ada kira. Rakyat harus terus bodoh. Kalau kalian mau dunia aman. Joko Anwar. Mas Joko, begitu banyak film yang masuk ke festival, segala macam. Kok nggak pernah ngirimin media kit sih ke kita, teman-teman media? Iya, kenapa ya? Boleh langsung nanya gak nih? Jok, ini dari tadi ya ke Toronto, Florida, Miami, Texas, segala macem. Kok gak ada yang ke Hollywood sih? Maksudnya gak ada yang ke Hollywood? Ya kan udah deket. Oh, iya. Maksudnya gak bikin press release masuk Hollywood? Ya gak apa, gak sekalian aja film Livi ada loh. Iya, Mas Joko kenapa? Di LA Times di review gak nih? Oh, ya nanti setelah tayang di Toronto. Tapi kenapa Mas Joko? Kalau misalnya kita nih sebagai orang awam kan sebenarnya pengen bertanya, kok Joko Anwar ngetop banget di Indonesia? Tapi kenapa nggak coba untuk masuk ke Hollywood filmnya? Emang susah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya saya sudah punya agent, punya manager dan punya lawyer di Hollywood sejak 2016. Saya masuk di Paradigm, agensi saya namanya Paradigm. Agent saya adalah juga agen yang menangani beberapa filmmaker di Hollywood seperti James Wan dan beberapa filmmaker lain. Tapi gini, saya tidak bilang saya menembus Hollywood karena menurut saya menembus Hollywood itu sebuah kata yang tidak ada maknanya gitu. Karena pertama sebagai filmmaker saya merasa bahwa bikin film dimanapun adalah sesuatu yang luxurious. Sesuatu yang itu yang paling penting bisa bikin film yang kita percaya dan filmnya bagus gitu loh. Secara kualitas dan secara estetika. Kalau kita bikin film dimanapun, misalnya di Hollywood, tapi kita tidak bebas untuk bikin film, lebih baik saya bikin film di Indonesia. Tapi bukan berarti saya tidak akan berbuat film di tempat lain selain Indonesia gitu. Kalau misalnya tawaran misalnya di luar sana yang menurut saya bagus untuk saya bisa berkarya dengan baik, bukan cuma Hollywood, mungkin Bollywood, mungkin Nollywood, Zimbabwe, ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut saya menembus Hollywood itu sesuatu yang menunjukkan kita sebagai orang Indonesia memiliki inferiority complex. Kita merasa bahwa kita hebat kalau kita terasosiasikan dengan orang lain, dengan negara lain gitu. Sekarang, maupun itu benchmark Hollywood. Not necessarily, mungkin Adrian akan setuju dengan saya. Iya, Adrian. Gak setuju. Hollywood bukan. Bukan benchmark. Livi, mau bertanya ke Bang Joko? Kalau aku always interested in like filmmaker's journey. Kalau waktu pertama kali, when do you know that you want to be a director? When do you know when you want to be a filmmaker? And what event? Kalau saya bikin film itu perjalanannya lama ya. Dari kecil saya umur 5 tahun udah nonton film di bioskop. Kalau punya uang saya bayar tiket, kalau nggak punya uang saya ngintip dari lubang ventilasi. Dan saya belajar banyak nilai hidup, kejujuran, terus respect terhadap orang lain, respect terhadap diri sendiri itu dari film-film yang saya tonton gitu. Jadi pertama aku mau jadi sutradara gitu. Dan akhirnya saya berpikir setelah saya dewasa, mungkin pada waktu itu saya SMP kelas 2 ya, tahu bahwa film itu ada yang buat, saya kepengen jadi filmmaker gitu.
Oke, silakan Kang Maman. Cok, apa ini bukan apa bukan gap antara generasi kolonial dengan milenial ya? Apa tuh? Di era post-truth. Di era post-truth. Kolonial tuh jauh banget, Bray. Di era dia post, itu. Di era post-truth kadang-kadang kebenaran itu siapa yang banyak ngomong. Kayaknya bukan seperti karyanya. Itu, iya, iya. Dan dirimu tidak mau mengambil posisi di situ, tetap mengambil posisi gaya orang lama yang cukup karya saya yang bicara, silakan orang lain yang ngomongin. Kalau sehingga saya tidak perlu harus menyebar rilis, tapi di masa kalau, sekarang kalau orang justru bersaing untuk itu. Aku akan mempergunakan apapun untuk bisa membuat karir maju gitu ya. Misalnya dalam menjadi sutradara kita juga butuh bukan image tapi kepercayaan orang gitu. Kalau misalnya ada pemberitaan tentang saya yang bisa saya gunakan untuk menambah kepercayaan orang, apakah nanti saya lebih gampang untuk mencari investasi akan saya lakukan, tapi saya juga tidak akan berbohong. Berbohong ini kan macam-macam tingkatannya. Ada yang gray area, ada yang bohong banget, ada yang bohong dikit, ada juga yang berpikir ini kan benar ya, ini enggak salah. Tapi nanti kalau misalnya aku keluarin pasti orang berpikir ini hebat, padahal sebenarnya itu sesuatu yang enggak hebat gitu. Saya enggak mau melakukan itu karena pertama saya respect diri saya sendiri. Saya percaya bahwa karya saya bisa berbicara lebih dari saya gitu. Yang kedua, saya tidak mau, seperti yang saya bilang tadi, tidak mau orang mendapatkan informasi yang salah, terutama orang-orang yang membutuhkan informasi itu. Karena saya akan berdosa kepada bangsa saya. Saya bisa bikin film tentang apapun yang saya bilang, ini saya bikin film ini karena saya ingin memperjuangkan ini, karena ini untuk negara saya. Tapi at the same time saya berbohong. Dan saya menciptakan ilusi yang mungkin orang lain akan mengikuti ilusi yang salah itu. Tapi saya sadar nggak bahwa gara-gara kamu ribut, saya jadi mau tahu siapa Livi. Dan saya yakin bukan cuma saya yang seperti itu. Artinya Anda juga memberi endorser pada tokoh Livi. Saya memberikan endorsement terhadap tokoh Livi. Ya, seperti LA mau bilang dia jelek pun dianggap sebagai sebuah vitamin yang bikin nama dia menjadi muncul. Ya. Tapi bukannya bad press, well all press is good press. Termasuk di era post-truth orang sudah lupa tentang itu. Iya. Karena itu kemudian media pun menjadi lamban kadang-kadang iya. Untuk melakukan disiplin verifikasi tapi, itu. Tapi sebagai orang yang bekerja di perfilman tentunya saya ingin perfilman ini memiliki ekosistem yang sehat gitu. Dari mulai pembuatnya, penontonnya, dan support sistemnya termasuk masyarakat, termasuk pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang bisa mereka lakukan untuk membantu industri Indonesia gitu. Nah, ekosistem ini akan bisa menjadi sehat kalau misalnya transparan dan tidak ada misleading information di situ. Makanya saya berusaha untuk paling enggak mengatakan apa yang saya rasa benar. Livi, mau bertanya lagi? Dideketin ya, Vi ya? Dideketin ini. Biasanya ide cerita dapatnya dari mana? Misalnya dari baca buku atau or something? Ide cerita itu organik ya menurut saya. Jadi tidak ada satu epiphany yang tiba-tiba muncul dan saya mau bikin itu enggak. Jadi merupakan kristalisasi atas pemikiran-pemikiran. Kebetulan saya orangnya sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di lingkungan saya. Film-film saya adalah reaksi terhadap kejadian-kejadian di sekeliling saya, mau baik di lingkungan yang kecil maupun yang lebih besar. Jadi reaksi saya terhadap fenomena sosial dan politik di mana saya berada. Thanks for sharing. Oke, okay. Bang John. Jok, saya mau nanya Jok, kejadian kayak gini kok sering berulang ya di negara ini ya? Dalam arti gini, 10 tahun yang lalu juga ada orang yang endorse pejabat-pejabat, menyatakan dirinya adalah pembuat film okay, tapi akhirnya mati sendiri itu gitu. Yeah. Ya namanya kan? Siapa ya Bang, lupa saya. Adalah namanya, Dede lah namanya ya kan. Oh, yeah. Dedekmu sebut lah. Sebut saja gitu. Dede. Super Dede. Ya, Super Dede itu. Jadi karena apakah karena tidak berfungsinya instansi atau lembaga-lembaga perfilman Indonesia yang membuat banyak oportunis masuk yang bisa menyatakan bahwa dia bikin sesuatu dengan menjual nama festival di luar, menjual apa, karena juga banyak dulu, Joko sendiri juga tahu bahwa baru ikut Kans aja, baru daftar nih, dia bisa blow up di Indonesia. Lebih bahwa filmnya lolos Kans. Buka booth jualan. Ada juga kan lalu disebut bayar. Ya festival itu kan sebenarnya ada festival pemutaran film, screening, ada juga jualan film. Ada film market kan. Gitu. Yang diseleksi nah, kan pemutaran. Pertanyaanku, apakah ini karena lembaga perfilmannya yang tidak berfungsi dengan baik. Ya. Sehingga pemerintah
lalu kemudian gampang juga ditipu dan bisa masuk orang-orang yang saya anggap oportunis ya. Saya juga mungkin itu pertanyaan. Pertama, saya merasa bahwa Indonesia, bangsa kita masih sangat mabok nasionalisme ya. Jadi kita sangat ingin negara kita mendapatkan pengakuan. Ini tipe-tipe bangsa yang mungkin secara dunia belum banyak pengakuannya gitu. Jadi kita butuh banget pengakuan, pengen diakui banget gitu. Yang kedua, kita sebagai pemangku kepentingan di perfilman itu tidak paham film itu sendiri. Kalau misalnya wartawan film tahu film yang baik itu seperti apa, mereka bisa langsung cek. Begitu ada yang bilang film saya mendapatkan penghargaan ini internasional bla bla bla, mereka tinggal lihat filmnya atau paling enggak lihat trailernya. Hah? Kok yang begini bisa masuk seperti yang dia klaim ini, berarti enggak benar gitu loh. Tapi tidak ada kemampuan itu yet di kita gitu. Yang kedua, ya orang film yang seharusnya menjaga ekosistem perfilman tetap menjadi sehat, membiarkan ini terjadi. Misalnya ketika kasus Mas Dede, Super Dede itu. Ya, yang menang di Hollywood juga dulu. Ya, yang masuk Hollywood film, dan banyak sekali penghargaan menurut dia. Itu orang-orang film diam, karena merasa ya gak apa-apalah, toh dia punya nilai sendiri bagaimana cara hidup dan mempromosikan filmnya gitu. Uh-huh. Tapi lama-kelamaan ini ternyata merusak ekosistem karena pemahaman orang, terutama orang-orang yang masih muda kepingin untuk masuk film jadi misleaded gitu. Nah, Mas Joko, kalau gitu aku pengen tanya, sekarang benar nggak nih? Ini informasinya aku dapat, Gundala katanya dibeli sama Netflix. Udah confirm atau enggak itu? Ini aku nggak dapat media kit nih dari Mas Joko, makanya aku harus confirm langsung. Harus menunggu peran. Menunggu konfirmasi. Menunggu konfirmasi. Yang pasti tapi, sudah jadi miliuner dia hari ini. Sudah, udah pasti, tapi... Anda tidak pernah gembar-gembor tentang Hollywood. Tapi saya mendengar nih, bahwa sesudah ini Anda bikin di Hollywood. Betul jadi gak? Tidak berkarir lagi di Indonesia, tapi di Hollywood. Oh. Apakah ini benar atau tidak? Karena Anda tidak pernah gembar-gembor loh. Tiba-tiba bikin film di Hollywood dengan bintang-bintang Hollywood. Benar gak? Harus menunggu. Are you sure? Harus menunggu rilis resmi. Ya, tapi kenapa apakah Joko Anwar ketika filmnya di-acquire oleh Netflix, udah, yang sebelumnya juga udah kan. Apakah dia kemudian merasa go international atau enggak? Itu kan kayak yang dia sendiri bilang tadi. Kita punya inferior mentality complex. Enggak, maksudnya enggak. Apakah Joko Anwar merasa Hollywood adalah tingkat pencapaian tertinggi? Enggak. Jangan. Itu udah dijawab tadi tuh, dia enggak mau kan? Saya, Hollywood, enggak. Hollywood enggak, tentunya enggak. Film itu kan adalah tools kita untuk mengatakan sesuatu. Kalau ingin kita sampaikan berhasil ini banyak ya, kriterianya berhasil secara estetika, teknis, dan sebagainya gitu. Ya itu adalah pencapaian. Dan cara kita untuk mengetahui bahwa karya kita itu secara pencapaian berhasil apa enggak, ada beberapa bantuan yang bisa kita gunakan. Misalnya, apakah film kita bisa menembus festival-festival yang besar? Aha. Mas Joko udah masuk dong kalau itu? Festival film di dunia udah. Ini kan ada sekitar sekarang 5.000 sekian katanya. Ya. Ada festival yang papan atas, yang paling besar itu sekarang ada Venice Film Festival, Cannes, Berlin. Sundance, dan Toronto. Kebetulan saya udah pernah masuk Venice, udah pernah masuk Toronto. Ya. Gitu. Itu salah satu standar untuk bisa bilang, oh film kita at least bisa masuk festival yang seleksinya ketat banget. Nah itu baru ribuan film diseleksi oleh selection committee yang betul-betul selektif banget gitu. Kalau gitu pertanyaannya gini Mas Joko, bisa gak dibilang sebagai sutradara yang sukses tanah air? Sukses tergantung. Kalau misalnya orang lain memandang kita dan berpikir bahwa seorang saudara sukses kalau misalnya filmnya menembus box office 2 juta penonton misalnya, ya menurut mereka saya sukses. Tapi kan saya punya standar sendiri yang mungkin personal gitu, tidak harus di share gitu. Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
begitu mimpi mereka dan cara mereka untuk menggapai mimpi mereka bersinggungan dengan kepentingan orang banyak, saya dan teman-teman lain akan bereaksi. Ada masalah. Ah! Bikin mulut malah nggak nyaman. Perih, pedes. Saya beralih ke Enzyme Mouthwash. Semua masalah mulut beres. Jangan pilih yang lain. Enzyme Mouthwash. Ringan, halal, tidak perih di mulut. Guys, gue capek, pegel nih. Takahi, Takahi bantu redakan nyeri dan pegel-pegel, biar lo semangat lagi. Takahi lebih dari pas. Masih hangat kan? Kayak Takahi, hangatnya lebih dari pas. Suomi, be part of the legend. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial dalam mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ignite the Nation, gerakan nasional 1000 startup digital satu Indonesia. Menghadirkan Wisnu Tama, Ferry Unardi, Erick Thohir, Ahmad Zaki, William Tanuwijaya. 1000 mimpi, 1000 karya, 1000 solusi, satu Indonesia Raya. Ignite the Nation, Selasa 3 September, jam 7:30 malam. Successful Dream Chaser, become Game Changers. Balula, madu TJ. Iya, madu TJ. Kalau panas dalam, bisa madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Mari giatkan aksi gemar minum madu. Madu TJ, manfaatnya untuk kesehatan keluarga Indonesia. Madu TJ halal. Bersama Hijrah untuk hari baru yang lebih berkah. Pertanyaan terakhir untuk Bang Joko dan juga untuk Livi. Dengan sekarang ketemu nih di Q&A, kalian merasa nggak udah kenal satu sama lain dan berubah nggak perspektifnya terhadap satu sama lain? Livi. It's always nice to meet people in person, I think. Karena kan selama ini cuma kayak baca-baca, lihat-lihat gitu. Jadi so it's great to meet today. Ya. Yeah. Jadi kamu senang untuk jadi berubah nggak perspektifnya tentang Bang Joko? Jadi real, like a real person. Kalau kemarin okay, cuma baca doang. Manusia maya sebelumnya. Kalau Bang Joko lihat Twitternya. Saya nggak punya masalah dengan Livi secara personal ya, karena saya, seperti yang saya bilang tadi, orang punya keinginan, orang punya mimpi untuk menjadi apapun yang mereka mau. Uh-huh. Tapi begitu mimpi mereka dan cara mereka untuk menggapai mimpi mereka bersinggungan dengan kepentingan orang banyak, saya dan teman-teman lain akan bereaksi. Baik. Saatnya untuk mendengarkan epilog dari Kang Maman Suherman. Acara malam ini mengingatkan, di segala era, saya harus selalu berusaha percaya. Sejatinya jurnalis tahu dan semestinya sangat tahu membedakan antara katanya dengan nyatanya. Membedakan opini yang bebas dengan fakta yang sakral, menyajikan kabar setelah menjalankan disiplin verifikasi dengan semangat yang sangat skeptis terhadap segala data dan informasi yang disodorkan narasumber. Lalu, kerap manusia melupakan jika ia hidup dan hanya tenggelam oleh ilusi suatu pencapaian. Sehingga ada yang merasa cukup dan sangat cukup jika orang lain bisa berdecak kagum. Tetapi ada juga yang mengambil jalan ala superhero, berjuang di jalan sunyi. Bagi Gundala, tokoh ciptaan Hasmi, yang memilih menjadi kawan bagi si lemah, musuh bagi para pencoleng tanpa harus menumpuk dada dan memamerkan wajahnya dengan jumawa.
ia berbuat baik saja seraya menyembunyikan wajah aslinya. Begitulah neka rupa manusia, karena setiap orang melihat dunia dengan kacamata pikirannya masing-masing. Ia memahami dan membuat keputusan dengan berpijak pada kerangka tafsir yang dimilikinya. Tinggal saja yang perlu dilakukan manusia adalah memilih tempatnya di dalam dunia. Apakah akan menjadi aktor yang menggelapkan atau menjadi aktor kehidupan yang membawa terang dan kebaikan? Sebagai penutup, teringat ucapan seorang filsuf, karena hidup tak bermakna, manusia harus memaknainya dengan karya. Dan karya terbaik manusia itu yang mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Karena begitu banyak nilai terkandung di dalam karyanya yang bisa diambil dan diterapkan untuk mewujudkan hidup bersama yang semakin jujur dan semakin bijak. Dan yang pasti, karya akan berbicara dengan sendirinya. Tidak perlu dipuji sendiri.